apa yang terjadi. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya, dimanapun teman-teman berada. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya, biar kita bisa selalu berbagi cerita dalam peraturan. Oke. Ya, kali ini kita mau ini ya, coba nge-vlog ya. Biasanya orang nge-vlog pakai motor, karena sekarang saya mau coba nge-vlog pakai lori hantu ya. Nge-vlog pakai hantu. Ya, kita sekarang mau pergi angkat barang ya, mau pergi ambil barang di bawah. Kita turun ke bawah, naiknya bawa barang, dan tanjakannya itu ekstrim ya. Tadi pagi sangat tinggi sekali, tapi sekarang sudah direndahkan sedikit ya. Ini yang atur kerja ya. Oke, sekarang kita tunggu di sini aja sementara, menunggu yang lain naik dulu biar kita bisa masuk nanti ambil barang di sana. Oke, kita tunggu di sini. Ya, di sini kita bawa lori 7 orang ya. 7 orang bawa lori, ada eskavator 2, cuman sekarang yang mengisi eskavator itu cuma 1 ya. Jadi kita yang 7 lori itu diisi sama satu eskavator, jadi kita boleh rileks-rileks sedikit lah. Kita boleh pelan-pelan sedikit kan, mungkin boleh tidur sekejap ya. Sementara nunggu kawan-kawan yang masuk, soalnya nggak bisa ngantri di bawah ya, karena tempatnya itu sempit ya. Tempatnya sempit, jadi kita nunggu di atas saja seperti ini. Kita nunggu yang satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk. Jadi kita agak rileks untuk kerja. Ya, ini satu sudah naik. Asapnya memang tinggi. Tadi pagi betul-betul tinggi ya, itu. Betul-betul tinggi. Saya pun 2 kali nggak bisa naik. Saking tingginya. Sampai tadi teman komplainnya masih rendah sedikit, makanya dikasih rendah sedikit. Itu pun masih, kalau yang ini ya, dia bisa naik ya. Ini yang merah-merah ini lori ini ya, lori sewa ya, bukan kompleks sini punya. Kompleks sini punya lori yang hijau-hijau ini. Cuman yang baru belum datang lagi. Kayaknya sementara datang yang baru ya, kita pakai yang ini juga. Ini lebih jos ya, boleh dipakai standing. Ya, ini ya, saya punya bapak juga sini kerjain juga kok lori ya, punya bapak. Oke. Ya, ini AC alam ya. AC alam, karena ini semua serba terbuka ya. Lori hantu itu serba terbuka dia. Jadi AC alam kiri kanan masuk semua. Ya, gitulah. Musim panas ya, kita kepanasan gitu ya. Musim hujan apalagi, kita kehujanan. Ya, gitulah, kita merantau, apapun harus siap kita ini ya, kita hadapi. Yang penting kita kerja, dan apa yang kita mimpikan itu bisa terwujud ya. Semoga teman-teman juga cepat terwujud mimpinya ya. Semoga apa yang diimpikan
bisa cepat terlaksana. Amin. Ya, kita maju sedikit ya, kita mundur ke depan sedikit biar kita masuk ini. Karena satu sudah naik. Oke, kita tunggu. Kita maju sedikit, kita maju biar tidak terlalu kita kelihatan dari bawah sana. Kita diam saja, nanti kita dikira tidur ya. Kita dikira tidur nanti kalau kita duduk diam terus tidak ada pergerakan. Oke, kita tunggu di sini saja. Ya, ini kawan dari Indonesia. Dari Flores ada juga, kita ketemu di sini. Oke, ini dia. Halo bro. Ya, kita tunggu di sebelah sana. Kelihatan ya tanjakan itu, gila sih, kiri kanan ada jurang. Itulah risikonya kita kerja aja. Yang penting kita selalu ingat dan tetap berhati-hati dalam kerja. Oke, ini naik satu lagi. Ini yang merah-merah ini masih kuat ya. Dia masih kuat ya. Sampai enggak ada asapnya. Kuat dia ini merah-merah ini. Nah, ini kawan dari Indonesia juga ini. Kawan Flores juga. Yo, gas. Kita lanjut ya, kita turun. Dan di sini dia, oh, ini tinggi ya. Tadi ini tadi pagi sangat tinggi sekali. Ini sudah kita tadi potong sedikit. Nah, itu yang kiri jurang juga. Kanan jurang juga. Nah, ini dalam ya. Sempit ini kita putar balik sini ya. Kita putar balik. Kalau mau putar balik ya, jangan langsung mundur ya. Kita maju-maju sedikit sambil kita putar-putar sendirinya. Oke. Kita jangan langsung itu mundur, langsung mundur ya, kita agak maju mundur sedikit gitu kan. Nah, biar kita sambil putar-putar steering ya. Kita langsung mundur, kita tunggu di pinggir aja ya. Pinggir, sementara kita tunggu dia keluar, baru kita masuk ya. Tunggu di sini. Jangan lupa pasang handbrake-nya ya. Nanti kita enak-enak duduk, handbrake belum dipasang, lari nanti ke dalam jurang. Jangan lupakan ya handbrake-nya, biar kita aman lah gitu kan. Biar supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Oke, selalu aman dalam berkendara. Tunggu di sini, tunggu di sini. Ini baru semalam hujan ya, masih memang tanahnya ini agak lembek ya. Semalam habis hujan. Jadi ya itulah, tanjakan tinggi, jadi tanahnya masih ada lembab-lembabnya gitu kan. Jadi agak licin dia.
itulah kita selalu berhati-hati kan. Tadi saya dua kali tidak bisa nanjak itu. Tapi ya masih boleh lah itu. Yang penting kita tetap tenang ya. Waktu ditanjakan tidak bisa naik, tetap tenang aja itu. Kan. Jangan panik, putar sana putar sini itu steering kan. Kita tetap tenang, kita mundur pelan-pelan gitu kan. Jangan sampai kita panik. Kalau masih bisa, misalnya tidak bisa naik, masih bisa ditahan sama brake atau remnya, kita pelan-pelan saja, kita masukkan gigi mundurnya, kita mundur pelan-pelan. Nah, jangan panik ya, tetap tenang untuk kawan-kawan semua ya. Kalau kita tetap tenang itu bisa lah kita kendalikan pelan-pelan. Oke, kawan sudah keluar, kita gas masuk. Gas masuk. Oke. Ya, kalau mundur itu ya, usahakan tetap lihat spion ya. Yang banyak orang saya lihat itu dia keluarkan kepalanya, dia nggak lihat spion. Kalau di sini usahakan pakai spion. Nanti bosnya marah ya. Kalau kita mundur, keluarkan kepala itu, nanti bosnya marah nanti. Nanti kita disuruh buka itu spion nanti. Kalau ya, nggak dipakai ya. Biasa juga banyak saya lihat itu, teman-teman juga mungkin nggak puas ya lihat di spion itu. Ada yang keluarkan kepalanya itu. Nah itu di sini tidak boleh ya. Utamakan lihat spion, pakai spion itu. Lihat belakang keluarkan kepalanya itu. Biar inilah profesional itu kan, kelihatan profesional kita. Apalagi yang baru belajar misalnya kan, apalagi baru belajar terus ada yang ngetes gitu kan, ini dites sama bos atau yang ngatur kerja gitu kan. Usahakan tetap tenang aja, tetap biasa kayak orang sudah lama sudah bawa ini kan, bawa kendaraan itu. Biasa kalau mundur itu slow-slow aja gitu, pelan, tetap tenang, jangan sampai keluarkan kepalanya. Itu yang langsung dia yang ngatur kerja itu kan langsung kayak, oh ini orang belum terbiasa gitu kan, karena sampai keluarkan kepalanya. Iya, sudah mulai menanjak. Iya, sampai keluar asap hitam. Apakah bisa naik? Iya. Iya, gas terus. Iya, enggak bisa naik dia. Sama kayak saya tadi ya, enggak bisa naik. Yang betul-betul tinggi dia. Tinggi dan masih ada lembab-lembab. Iya. Ya, gimana? Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau kita tetap tenang itu kita bisa ini mengendalikan pelan-pelan ya, tenang sedikit. Kita bisa ini ya mengendalikan dia pelan-pelan. Dan misal kita tetap tenang, jangan panik ya, jangan panik. Kalau masih boleh ditahan sama brake atau remnya, ya dicoba lagi ya, coba lagi. Ya, bisa kah? Asapnya sampai kayak kereta api ya. Bisa, oh bisa itu. Kalau sudah yang begitu bisa. Oke. Tetap berhati-hati ya teman-teman semua dalam beraktivitas ya. Selalu berhati-hati. Ya, sudah penuh. Oke, kita jalan. Jangan lupa handbrake. Ya. Ya, semoga berhasil ya. Kita coba dulu, semoga bisa naik ya, karena tadi sebelum ini dikasih rendah lagi saya udah bisa naik dua kali karena masih lembab. Oke, kita naik dulu, kita tutup ini soalnya jurang nih, kalau sampai salah ini habis sudah masuk. Oke, kita coba ya. Ayo bisa yuk ya, untuk teman-teman semua ya, kalau naik itu steeringnya itu agak ini
kalau bisa kiri kanan gitu, kiri kanan biar ini ya nge-grip dia, kayak bisa main biar ini ya nggak terlalu berat ya. Kalau lurus itu memang agak berat ya, kalau kita ada kiri kanan kita ambil macam haluan itu bisa pelan-pelan ya, ada tenaganya. Karena ini sering saya coba sih ya, ternyata bisa ya, bisa lah kayak gitu. Penting kita tetap tenang aja, itu jadi biar sesuatu saat kita bisa naik, nah, kita bisa kendalikan. Yang penting kita tenang. Oke. Oke, kita ini sekarang mau perjalanan buang ya, mau buang ini barang tempat palungnya itu, mesin itu, sepatu itu, kita buang di situ ya. Kita bawa ini barang batu besinya. Oke, ya kita di sini pun di bawah situ ada palungnya itu hari ya, palung bar itu. Oke, kita mau buang dulu. Sekali lagi kalau mau mundur ya teman-teman ya, untuk yang baru belajar usahakan melihat spion ya, biasakan untuk kita untuk melihat spion biar kita kelihatan profesional gitu kan, udah lama gitu. Biar nanti kalau kita pergi kerja ke lain tempat kita kan pasti dites dulu kan, biar kita ini tetap tenang, kita pakai spion kalau mau mundur pelan-pelan, orang juga mengerti ya, orang kita baru juga kan pasti orang. Oke, kita buang sudah. Iya, sekian dulu ya teman-teman ya, semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya. Yang sudah mensupport juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe-nya, karena subscribe dari Anda sangat berharga bagi saya. Oke, sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih sekali lagi. Sekian video dari saya, like kalau Anda suka video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.